qani'an bil yasiri minha, merasa cukup dengan sedikit daripadanya dunia, cukup. Sufyan Tsauri mengatakan hadza zaman zamanus sukut wa luzumul buyut war ridha bil qut ila an tamut. Hadza zaman, zaman ini, zamanus sukut, zaman lebih banyak diam, itu selamat. Jadi lebih baik kita banyak diam, itu selamat. Wa luzumul buyut, dan lebih sering-seringlah menetap di rumah, gak usah keluyuran ke situ kemari. Wa ridha bil qut, dan ridha menerima apa adanya, food, makanan pokokmu. Hah? Ada, syukuri, makan, jangan mengeluh. Sampai kapan wahai imam? Sebulan saya begitu, setahun enggak, ila antamut, sampai kamu mati begitu. Itu di zaman Sufyan Ats-Tsauri, udah lama. Beliau sezaman dengan Imam Syafi'i. Zaman ini lebih baik banyak diam, kata beliau. Apalagi di zaman kita sekarang. Udah, jangan banyak ngomong kamu. Hati-hati. Ntar salah ngomong di penjara nanti kamu. Jangan terlalu asyik dengan medsos. Hati-hati. Ada zaman, zaman sukut. Kalau di zaman itu berdiam lebih diutamakan. Apalagi di zaman kita sekarang. Kalau mau bicara, bicara yang manfaat sajalah. Cara ilmu, cara agama, kalau yang lain nggak usah, sekut, diam. Udah, banyak diam di rumah, lebih selamat, lebih aman daripada keluyuran, justru kemarin gak karuan. Udah, lebih baik di rumah, ambil Quran, baca, ambil tasbih, zikir, sholawat kepada Nabi. Enak, tentram, damai. Dan ridho dengan makanan ala kadarnya. Sampai kapan? Sampai kamu meninggal dunia. Ini tips untuk selamat menjalani hidup di dunia ini. Munfiqan lil fadli an hajatihi mimma biyadih, dan menginfakkan lil fadli bagi kelebihan dari hajatnya, mimma biyadih, dari apa yang ada di tangannya. Kalau kita punya harta lebih, biasakan berimpak, biasakan bersedekah. Kalau punya harta lebih, makanya orang mukmin itu dia membagi tiga hartanya. Satu untuk nafkah anak istri, ya makan minum mereka, sandang pangan mereka, pakaian kalau sudah saatnya diganti belikan, begitu. Yang kedua, dia berinfak dan bersedekah, begitu. Yang ketiga, ini bagi yang mau, kalau enggak juga enggak apa-apa, buat menabung. Tapi kalau sufi, udah enggak ada lagi tabungan, cuma dua, untuk nafkah dan untuk bersedekah, selesai. Kalau kita masih mutasawwif belajar jadi sufi, enggak apa-apa lah. Yang nomor tiga yang mubah tadi pakai juga, nabung ya, karena kita nggak tahu ya keperluan kita. Kadang-kala ada keperluan mendadak, entah itu kesehatan atau pendidikan. Kalau lagi nggak punya uang kan bingung. Tetapi ingat, menabung jangan lupa kita tetap bersedekah. Makanya bagi tiga tadi, ya buat anak istri, nafkah mereka, kemudian buat bersedekah, buat disimpan. Itu pun untuk keperluan. Dan jangan lupa, jika lo nanti sudah sampai nisabnya dan sudah berlalu haulnya, keluarkan zakatnya, begitu. Nasihan li'ibadillahi ta'ala mushfiqan 'alaihim rahiman bihim wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan tentang sifat yang harus dimiliki oleh orang mukmin pada pelajaran malam Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab.
Ada pertanyaan? Tidak ada. Tumben sepi. Biasanya ada pertanyaan. Mau nanya alam sebelah lagi kan? Pak, sudah. Kalau nggak ada, ya kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa selalu menjadikan hati kita sebagai hati yang khusyuk, selalu berzikir mengingatnya, dan selalu tawadhu kepadanya dan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah jadikan pula hati kita sebagai hati yang zuhud terhadap dunia, bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, dan selalu merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tidak pernah berkeluh kesah dan bertawakal kepadanya. Amin. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah fi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-ghufri wa dhakar. ربنا وفقنا ووفقهم لما تقضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نعظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وامضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصافيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.